Pulang ke Dortmund, Sancho sindir Ten Hag, sebut tak bahagia di Man United. Jadon Sancho langsung menyindir manajer Manchester United, Erik Ten Hag, setelah secara resmi menyelesaikan kepindahannya kembali ke mantan klubnya, Borussia Dortmund. Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024, Sancho secara resmi meninggalkan Manchester United menuju Dortmund dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023/2024. Meskipun kesepakatan ini disebut sebagai peminjaman biasa tanpa klausul pembelian permanen, kabarnya Manchester United akan tetap menanggung sebagian gaji Sancho selama ia bermain di Dortmund. Dalam perkenalan dirinya sebagai pemain anyar Dortmund, Sancho nampaknya mencoba menyindir Ten Hag yang telah mencabutnya dari skuad Manchester United. Sancho menyatakan bahwa ia tidak sabar untuk kembali bermain dengan senyuman di wajahnya, hal yang tidak dirasakannya di paruh pertama musim ini. "Saat saya masuk ke ruang ganti hari ini, rasanya seperti pulang ke rumah. Saya mengenal klub ini dari luar dan dalam, selalu dekat dengan para penggemar di sini, dan saya tidak pernah kehilangan kontak dengan mereka yang bertanggung jawab," ujar Sancho seperti dilansir laman resmi klub. "Saya tidak sabar untuk bertemu kembali dengan rekan satu tim saya, turun ke lapangan, bermain sepak bola dengan senyuman di wajah saya, memberikan asis, mencetak gol, dan membantu lolos ke Liga Champions." Tensi panas antara Sancho dan Ten Hag telah terjadi sejak September lalu. Pada saat itu, Sancho secara terbuka mengkritik Ten Hag yang menjadikannya sebagai kambing hitam setelah tidak dimasukkan dalam skuad untuk laga melawan Arsenal. Demi meningkatkan daya gedor, MU lagi-lagi incar pemain Ajax lainnya. Erik ten Hag dilaporkan telah mengincar talenta Ajax Amsterdam lainnya, Brian Brobey, saat Manchester United mulai merencanakan bursa transfer musim panas mereka. Bos Setan Merah tengah mengalami musim yang sulit sejauh ini saat tim duduk di peringkat ke-8 di Premier League dan telah tersingkir dari Liga Champions. Banyak yang telah dibuat tentang bisnis transfer Man United usai pengambil alihan yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Dan mendatangkan Brobey merupakan salah satu langkah mereka untuk memperkuat lini serang di musim depan. Menurut laporan Mirror, Ten Hag sudah lama memantau ex anak asuhnya tersebut dan menurutnya, sang pemain akan menjadi jawaban atas melempemnya performa sektor penyerangan Man United. Ten Hag pernah bekerja sama dengan sang striker di masa lalu setelah memberinya debut untuk Ajax pada 2020. Sang pelatih sudah mulai memikirkan bagaimana dia bisa memperkuat lini serangnya di musim panas. Pelatih asal Belanda itu juga ingin mendatangkan seorang penyerang pada bulan Januari, namun posisi keuangan klub membuatnya hanya bisa memakai opsi pinjaman. Namun mereka akan terus memantau pemain asal Belanda tersebut sebagai penyerang potensial untuk bersaing dengan Rasmus Hojlund. Brobey mencetak 7 gol dalam 12 pertandingan di Belanda untuk membantu Ten Hag dan Ajax menjuarai Eredivisie. Terlepas dari kesulitan Ajax sejak kepergian Ten Hag, ia telah mencetak 24 gol dalam 18 bulan terakhir untuk tim asal Belanda tersebut. Performa buruk, permainan Anthony di MU harus diubah. Pemain sayap Manchester United, Anthony, kerap menjadi sorotan. Bahkan mantan striker The Red Devils, Luis Saha, menegaskan performa buruk pemain Brasil itu harus diperbaiki, di mana Erik ten Hag harus mengubah gaya permainannya. Anthony merupakan pemain yang didatangkan MU dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2022. The Red Devils menebus sang pemain dengan harga mencapai 82 juta pound. Namun, Anthony belum memperlihatkan dirinya pantas dibeli dengan harga mahal. Kontribusi pemain asal Brasil itu untuk MU tergolong sangat minim. Pada musim 2023/2024, Anthony masih mendapatkan kepercayaan bermain secara reguler. Namun, sang pemain belum berhasil mencetak gol maupun assist. Luis Saha menilai Anthony memiliki gaya permainan yang bisa diprediksi. Erik ten Hag harus berani untuk mengubahnya. Ada sedikit sifat keras kepala dalam cara bermain Anthony. "Jika Anda memiliki gaya yang dapat diprediksi, Anda harus mengubahnya," ujar Luis Saha kepada Paddy Power. Entah itu diawali dari dirinya, pelatihnya atau bahkan seluruh rekan setimnya.
publik bisa melihat bahwa dia perlu mengubah sesuatu. Namun, Anthony tidak mau melakukannya. Erik ten Hag juga terus memainkannya sebagai sayap kanan dan tetap berpegang teguh prinsip permainannya. Dengan segala hormat, itu terlihat tidak baik, tutupnya. LA Galaxy berupaya rekrut Facundo Pellistri dari Manchester United. Facundo Pellistri disebut bakal segera hengkang dari klub Liga Inggris, Manchester United. Menurut jurnalis sepak bola Italia dan pakar transfer Fabrizio Romano, tim MLS LA Galaxy berminat untuk merekrut pemain sayap timnas Uruguay tersebut. Pellistri tidak memiliki banyak waktu bermain di bawah pelatih Erik ten Hag musim ini. Ia menonton sebagian besar pertandingan dari bangku cadangan. Melalui akun media sosialnya pada Senin, tanggal 9 Januari tahun 2024, Romano menyebutkan Galaxy akan berusaha meyakinkan sang pemain untuk bergabung dengan klub pada bulan ini. Namun kesepakatan ini tidak akan berjalan mulus. Menurut Romano, PSV Eindhoven menjadi pesaing utama Galaxy untuk mendapatkan jasa Pellistri. Klub Eredivisie itu akan memilih kesepakatan pinjaman hingga akhir musim, dengan sang pemain harus kembali ke Setan Merah. Keputusan kini ada di tangan Pellistri dan pemain internasional Uruguay itu punya waktu hingga akhir bulan ini untuk memutuskan apakah akan bertahan di Old Trafford atau memulai petualangan baru untuk menemukan kembali jati dirinya. Manajer Uruguay Marcelo Bielsa mendukung Pellistri dengan tim nasional dan dengan berlangsungnya Copa America musim panas nanti, Pellistri ingin mengincar waktu bermain di level klub. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep